Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel Yusri. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini alhamdulillah saya dapat pesanan lagi. Kali ini pesanannya itu 40 box nasi daun jeruk. Dan seperti biasa, saya mulai di satu hari sebelumnya. Ini sore harinya, saya udah mulai persiapan bikin bumbu dan mau ungkep ayam, tahu dan juga tempe. Karena dalam satu boxnya itu isi lauknya ada ayam goreng, tahu tempe goreng, kemudian ada kentang baladonya juga, dan plus kerupuk. Bumbu ungkupnya sama seperti biasa, ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemudian ada kunyit, lengkuas yang dihaluskan juga, ada daun salam dan juga serai. Nanti ini juga ditambahkan sama serundeng kelapa ya teman-teman. Dan ini saya masaknya langsung aja di panci besar kayak gini, langsung 40 potong ayamnya. Dan seperti biasa untuk potongannya ini saya pakai 1 kilo isi 10 yang paha atas. Kalau mau yang ukurannya lebih besar itu biasanya potongnya 1 kilo 8 potong ya. Kalau ini 1 kilo 10 potong. Dan di video kali ini juga saya mungkin mempersingkat ya, karena kan bumbu dan lain-lainnya itu di video saya sebelumnya sudah sering saya videokan. Jadi ini saya persingkat aja ya teman-teman. Ini untuk ungkep ayamnya, ini pas sore harinya ya. Nanti pas di hari-harinya itu paginya tinggal digorengnya aja. Selain bikin ungkepan ayam, saya juga nanti bikin bumbu untuk kentang baladonya. Dan di sebelahnya ini, sebelah kompor, nanti saya mau ungkep itu lagi ngerebus cabai merah dan cabai rawit juga untuk bikin bumbu balado. Dan nantinya saya ada sambal bawang juga. Nanti saya mau persiapkan untuk sambal bawang ini pakai cabenya, pakai cabai rawit. Nah, sekarang kita buat persiapan untuk sambal bawangnya. Sambal bawang ini saya pakai cabai rawit sebanyak 1/2 kilo. Ini saya buang tangkainya. Dan berikut ini bahan-bahan pelengkap lainnya yang saya persiapkan di satu hari sebelumnya ya. Ini untuk ungkep ayam, tahu, dan juga tempe. Kemudian ini ada untuk sambal bawangnya, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Ini untuk sambal bawang juga. Dan kentangnya saya pakai 4 kilo. Sudah saya cuci bersih, kemudian saya tiriskan biar nanti pas dikupas tangannya itu nggak terlalu kotor ya teman-teman. Dan ini dia bahan-bahannya. Kemudian lanjut lagi di malam hari habis maghrib, ini saya lagi mulai bungkus kerupuk. Karena dalam satu boxnya ini minta request kerupuk, ini kerupuk gunung atau kerupuk putih biasa kayak gini ya teman-teman. Saya beli di pasar satu bungkus, kemudian saya bungkus ulang kecil-kecil kayak gini dan ditutup, atau bisa pakai hektar juga bisa. Ini pakai lilin aja ya teman-teman biar rapi juga. Untuk kerupuknya ini requestnya minta kerupuk putih kayak gini ya. Kemudian kita lanjut lagi di esok harinya. Esok harinya ini saya udah mulai matang semua masakannya. Dan untuk wadahnya saya pakai wadah tin wall kayak gini, ukuran 2000 mili. Dan di dalam tin wall ini saya kasih sekat mika kayak gini ya teman-teman. Ini mika yang biasa dipakai di dus ukuran 18. Saya masak itu mulai dari jam 3 ya untuk persiapan masak dan lain-lainnya, karena mengejar waktu juga ya teman-teman, mintanya jam 10 sudah bisa diantar. Untuk kentang balado, serundeng, ayam, tahu, dan tempe ini semua udah masak semua ya teman-teman, tinggal ditata aja di wadah tin wall. Kemudian untuk lalapannya di sini saya pakai timun, daun selada juga. Ini tahunya sudah matang dan ini dia sambal bawangnya. Udah saya wadahin di wadah cup kayak gini ya teman-teman, wadah tin wall kecil untuk sambal. Ini kalian bisa beli di toko bahan kue atau di toko plastik, ini udah banyak yang ngejual ya berbagai macam merek. Dan sekarang kita mulai persiapan buat menata saji di wadah tin wallnya. Seperti biasa untuk wadah ukuran nasinya ini saya pakai ukuran 300 mili. Ini diisi full ya teman-teman, dipadatkan kayak gini. Dan saya nggak pakai alas nasi lagi karena ini kan nasi daun jeruk ya, biar nanti nasi daun jeruknya ini kelihatan gitu teman-teman, daun jeruknya. Jadi saya nggak pakai alas atau kertas nasi lagi, langsung aja ditaruh di wadah mikanya. Nah, seperti ini ya teman-teman contohnya.
langsung dicetak di wadah mica tin wall kayak gini dan dirapikan aja kayak gini ya teman-teman. Karena kalau misalnya dikasih alas nasi atau kertas nasi dibungkus itu, kalau misalnya nasi putih biasa, kalau nasi daun jeruk ini saya langsung aja biar kelihatan daun jeruknya ya teman-teman. Dan ini tuh mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya videonya dipercepat kayak gini, nggak step by step bikin ayam ungkepnya, bikin kentang balado atau bikin sambelnya. Karena di video saya sebelumnya juga saya udah pernah ya, barangkali teman-teman bosen juga kalau lihat video yang sama gitu. Pengennya sih di video dari awal sampai akhir, cuman kan ini pesanannya itu banyak banget ya, 40 box. Dan semuanya ini saya kerjakan sendiri, cuman dibantu sama suami pas kupas kentangnya aja. Jadi selebihnya itu semua yang ngerjain itu saya sendiri. Jadi kalau mau direkam dari awal sampai akhir juga takutnya waktunya juga nanti nggak cukup ya teman-teman, atau misalnya nanti yang terburu-buru malah jadi orderannya itu kurang rapi. Jadi saya singkat aja. Yang penting di video saya sebelumnya itu saya sudah pernah bikin cara bikin kentang balado atau misalnya bikin sambal bawang, itu sudah pernah saya bikin di video saya sebelumnya, di video tentang persiapan orderan bikin nasi liwet juga ada. Ya pokoknya teman-teman bisa cek aja di video saya sebelumnya ya. Dan di sini saya juga mau cerita untuk wadah tin wall kayak gini, barangkali teman-teman mau beli juga, itu bisa beli di toko bahan kue. Ini saya belinya di toko bahan kue ya. Kalau misalnya nggak ada bisa langsung ke toko plastik, karena pas nyari ini di toko plastiknya kebetulan ukuran yang 2000 mili itu habis. Adanya yang ukuran 2500. Cuman kalau ukuran 2500 itu lebih tinggi, jadi kalau misalnya ketinggian tuh jadi isinya kayak sedikit gitu. Nah ini teman-teman kalau misalnya mau cari wadah tin wall kayak gini bisa nyarinya di toko bahan kue. Kalau misalnya nggak ada sama sekali langsung ke toko plastiknya aja. Dan ini menyesuaikan aja sih request dari pelanggan kalau minta wadahnya itu tin wall. Ukuran ini yang 2000 mili itu sama kayak dus ukuran 18. Kemudian untuk harganya, satu wadah tin wall ini saya jual harganya Rp20.000 dengan lauk isi ayam goreng, tahu tempe, kentang balado, sambal, dan juga kerupuk putih. Kalau teman-teman mau bikin menu paketan kayak gini juga, untuk harganya ini bisa disesuaikan di kota masing-masing ya. Karena kan bahannya pastinya ada sedikit perbedaan, entah 1000 atau 2000. Jadi menyesuaikan aja sama modal yang sudah teman-teman keluarkan. Ini saya sebagai referensi aja, barangkali teman-teman mau mengikutin atau mau bikin menu paketan yang sama kayak gini. Nah ini udah selesai, ini udah di tahap akhir, tinggal dikasih kerupuk dan juga sendok. Jadi video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, bantu like, komen, dan juga share. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya biar kalian update video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.